Zainis Nasi Muslim Contemporary, hashtag indah di hati anda bersama dengan saya Azhar Hilmi, kita di Zayan Valley. Baik, Zayan dapat didengarkan melalui aplikasi Shock, SYOK semuanya ada. Dan kita masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan sehingga 28 April 2020. Masuk pukul 6 petang, kita bersama dengan Brother Ultimate untuk kaji ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, brother? Alhamdulillah, brother. Always Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kita lebih kurang dua hari lagi nak masuk ke bulan Ramadan ni. Kan? Nervous. Dia punya nervous plus excited lah. Oh, yes. Excited tu penting. Macam Ultimate, kalau last year, Ramadan Ultimate macam mana? Kata apa, kehidupan Ultimate di bulan Ramadan kalau tahun lepas? Okay. Untuk Ramadan ni, gaya hidup saya Ramadan ni macam PKP lah. Tak keluar rumah. Oh, I see. Tak banyak buat job. Okay. Tak banyak makan kat luar. Macam ni lah, lebih kurang lah. Oh, so PKP ni mana lepas. Kalau last year, maksudnya memang Ultimate mengurangkan aktiviti-aktiviti luar? Dah 5-6 tahun macam ni dah, bro. Asyik. So kalau maksudnya macam tu, Ramadan tahun ini taklah terasa sangat perbezaan dia, betul tak? Tak, dia macam ni. Dia lepas 5-6 hari PKP tu macam, ini macam Ramadan ni. Dia dah terus flashback balik yang tahun lepas. Flashback. Jadi dia macam feel dia sekarang dah macam satu Ramadan yang panjang. PKP dia masuk Ramadan ni akan jadi satu Ramadan yang agak panjang. Rasa dia, bukan bulan dia. Rasa dia je. Feel dia. Alhamdulillah, itu dia. At least kita dapat tahu lah sedikit sebanyak hari ini kehidupan Ultimate kalau tahun-tahun yang sebelumnya berhadapan Ramadan. So nampaknya mungkin orang kata apa, tak ada perbezaan sangat dan yelah, quality time tu lebih dekat rumah dengan keluarga Ultimate. Baik. Ya. Yeah. Buat apa yang patut saya cakap. Buat apa yang patut. Kita nak tahu berkenaan dengan sekarang ni kita dah dua hari lagi nak masuk Ramadan. So kita nak tahu berkenaan dengan Iqra, program yang dijalankan oleh Recite sendiri. So setakat ni macam mana penerimaan ataupun feedback daripada masyarakat kita, dan kita nak tahu juga cara untuk mereka-mereka yang mungkin baru tonton dan juga baru dengar untuk nak join program Iqra ni. Okay, Alhamdulillah, program Iqra ni dia satu cara untuk bertadarus secara berkumpulan. Tahun lepas kami cuba dengan 5 kumpulan, 5 orang setiap kumpulan. Dan semua kumpulan berjaya khatam Al-Quran dalam masa bulan Ramadan. Sebulan Ramadan tu? Kan? Sebulan. Jadi setiap hari satu orang dalam baca dalam 4-5 muka surat. Kan? So bila 5 orang tu 4-5 muka surat, dia 30 muka surat. 30 lah, hampir 30, lebih kurang satu juz. Jadi kalau semua baca tiap-tiap hari satu juz, 30 hari 30 juz, Alhamdulillah. So sekarang ni kita ada 1,300 lebih grup Iqra. Wow, kan? Hari-hari semakin bertambah. Dan apa ni, yang awal ni sekarang dia tengah cuba macam-macam, dia tanya kita punya team macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu dan sebagainya. Dia tengah menyusahkan diri lah. Untuk tempoh ni. Untuk mereka-mereka yang mungkin baru nak join, yang mungkin baru tonton ataupun baru dengar, cara dia macam mana untuk nak join ataupun nak create group sendiri untuk Iqra ni? Senang je. Okay, pergi download Recite. Lepas tu register. Lepas tu masuk, mulakan satu group Iqra. Akan dapat code dia. Tiap-tiap group ada code. Lepas bagi kod tu kat kawan-kawan ataupun ahli keluarga nak join, sampai 5 orang, maksimum 5 orang. Oh, okay. So maksudnya bila diorang dapat kod tu, diorang boleh join a group tu melalui kod tu lah? Ya, pengasas tu akan ada kod dia yang mulakan group tu. Dia macam ketua kelas lah, nanti dia boleh bagi, okay, hari ni kau baca ayat ni sampai ayat ni, kan, dan sebagainya. Dan semua orang boleh dengar, semua orang kumpulan tu boleh dengar bacaan semua orang lain dan juga maklum balas asatizah orang lain juga. Jadi dia sama-sama baca. Dia betul-betul macam kelas. Cuma tak ada kelas secara fizikal aja. Ya, so maksudnya yang lain pun dia boleh ambil input daripada mungkin ada orang lain, dia salah tempat lain kan. So dia boleh belajar daripada situ indirectly lah. Alhamdulillah. Baik.
Kalau pada anda yang mungkin nak join, ni kita dah root to Ramadan kurang daripada 2 hari ni. So, kena download cepat-cepat aplikasi Recite. Dan kita marahkan Ramadan kali ini dengan bacaan Al-Quran. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati dan juga redai setiap apa yang kita lakukan. Baik, Ultimate, hari ini kita nak mulakan. Yeah. Kita mula tadarus awal sikit. Kalau semalam kita dah baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, semalam kita dah baca surah Al-Fatihah. Kan, Ummul Quran. Sab'ul Matani, yang mana 7 ayat yang diulang-ulang. So, hari ini kita nak mulakan dengan surah Al-Baqarah. InsyaAllah, kita harap-harap mungkin sepanjang Ramadan ni kita dapat baca sebanyak yang mungkin lah. InsyaAllah. Baik, jadi kepada anda yang mungkin nak baca dengan kami, sama-sama kejap lagi kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. So, get ready Quran dengan anda. Terus stay dengan kami di Zain Destinasi Muslim Contemporary. Hashtag indah di hati. Jadi kepada anda yang mungkin dah get ready nak baca untuk kaji ngaji X Recite bersama dengan Brother Ultimate kita, kita nak baca hari ini insyaAllah surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lilmuttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. InsyaAllah, jadi kita akan tadabur ayat ini sama-sama dengan Brother Ultimate kejap lagi. Terus kekal dengan kami di Zain Destinasi Muslim Contemporary. Hashtag indah di hati. InsyaAllah, tadi kita dah baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dan sekarang kita nak tadabur tafsir surah ini dan juga ayat ini yang kita bacakan tadi bersama dengan Brother Ultimate, insyaAllah. Silakan, bro. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan atau mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Alhamdulillah, itu tadi 5 ayat yang kita baca Ultimate. Kalau tadi padat dan best je. Padat. Kalau kita padat tengok pada 5 ayat ni, dia mengimbau balik zaman kecil-kecil, betul Ultimate? Betul. Sebab waktu zaman dulu baca Muqaddam, baca Iqra kan. So waktu tu kalau zaman kecil-kecil dulu rasa macam nak cepat-cepat masuk ni. Bila masuk je surah Al-Baqarah tu rasa macam wah, gempak gila. Ini memang budak besar, budak besar. Budak dewasa lah. Itu dia. Jalan budak lain. Kalau kita tengok ayat ni Ultimate, yang mana nama surah ni dia nama sapi betina kan. So sapi kalau betina. Kita tengok sedikit daripada tafsir dia, yang mana para mufassirin dia sebut surah ini dinamakan Al-Baqarah ataupun sapi betina disebabkan peristiwa yang berlaku pada Bani Israel, yang mana seorang lelaki yang telah kena bunuh pada zaman Nabi Musa tapi tak tahu siapa pembunuhnya. Kemudian masyarakat tu minta Nabi Musa hidupkan mayat tu dan nak tahu siapakah yang bunuh lelaki tu. Dalam surah Al-Baqarah ni, sepanjang dalam surah Al-Baqarah ni, Allah perincikan kisah tu ada dalam surah Al-Baqarah. Itu antara ceritanya lah kenapa antara surah ini dinamakan sebagai
Al-Baqarah ataupun surah Fitina. Dan the best thing lagi kalau kita baca surah Al-Baqarah ni juga, dia ada kelebihan yang mana hadis daripada riwayat Imam Muslim, hadis sahih yang mana baginda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu seperti perkuburan, sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ini antara kehebatan dan juga kelebihan surah Al-Baqarah itu sendirilah. Agan selain daripada kelebihannya masuk surah Al-Baqarah ni, kita rasa dewasa. Yes. Kan bila waktu tu kalau pergi mengaji kat ustaz, bawa Iqra tu sorok-sorok dalam beg, tapi dah masuk Quran tu buka kan, tunjuk. Betul cakap, jalan lain dah, jalan dah lain. So ini kita recap balik dengan apa yang Ultimate sebut semalam lah, which is sometimes kita mengkudakan ego untuk kebaikan sebenarnya kan, untuk drive diri kita nak buat something yang berguna, tapi jangan sampai ego tu mengkudakan kita baliklah, insyaAllah. So insyaAllah sepanjang Ramadan ni kita nak cuba imarahkan bulan Ramadan ni dengan tadabbur Al-Quran ni dengan lebih banyak lagi, insyaAllah. Moga-moga Allah izinkan kita untuk terus menjadi hamba Allah yang sentiasa nak membaca, sentiasa nak mendalami ilmu dan juga sentiasa nak mempertingkatkan diri ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Baik, terus kekal yang kami desain destinasi Muslim Contemporary. #indah di hati.